Beberapa waktu yang lalu di Jawa Timur. Judulnya apa? Surabaya, The Legend of Surabaya. Beberapa waktu yang lalu dulu kala di Jawa Timur hiduplah dua hewan yang kuat, Sura dan Baya. Sura adalah hiu dan Baya adalah buaya. Mereka berteman dan tinggal di laut, tapi mereka sedikit rakus tentang makanan dan tidak mau berbagi makanan mereka dengan satu sama lain. Sebaliknya, mereka akan bertengkar sampai salah satu dari mereka menyerah dan pergi. Suatu hari yang panas, Sura dan Baya mencari beberapa makanan. Tiba-tiba Baya melihat kambing. "Wow, ini akan menjadi makan siangku," kata Baya. Enggak kan, ini makan siangku. Aku belum makan untuk 2 hari. Aku belum makan selama 2 hari karena kamu selalu merebut makananku," kata Sura. Sura dan Baya mulai bertengkar. Setelah beberapa jam bertengkar, dua-duanya capek. Sura sekarang ingin mengakhiri pertengkaran mereka. "Aku capek berantem, Baya," kata Sura. "Aku juga, aku gak mau berantem lagi. Menurut kamu kita harus ngapain?" tanya Baya. "Ayo kita mencari makanan di teritori kita masing-masing. Aku tinggal di air, jadi aku bakal nyari makanan di laut doang. Dan karena kamu tinggal di daratan, kamu bisa nyari makanan kebanyakan di daratan dan di sungai. Jadi kita gak bakal berantem lagi. Gimana katamu?" tanya Sura. Baya setuju. Sura dan Baya mulai tinggal di teritori masing-masing mereka. Beberapa hari berlalu. Suatu hari, bagaimanapun, Sura tidak bisa menemukan makanan di laut dan memasuki sungai untuk mencari makanan. Baya melihat Sura dan menjadi sedikit marah. Baya mulai mengusir Sura. Sura melawan dan berkata kalau dia masih mencari makanan di air, laut ataupun tidak. Sura dan Baya mulai bertengkar dan mereka mulai menonjok satu sama lain. Sura menggigit ekor Baya, sedangkan Baya mencoba untuk menggigit sirip Sura. Sayangnya lama-lama Baya bisa menyuruh Sura untuk balik ke laut. Baya memenangkan teritorinya lagi dan Sura tidak akan masuk ke sungai lagi. In course of time. Nah, yang mana? Ini. Oh, sementara itu. Sementara itu. Muncullah kota di mana Sura dan Baya berantem. Kotanya bernama Surabaya. Mengingatkan perkelahian keduanya. Pada saat mereka menjadi penghuni pertama.